Inilah pola jeplak kaos lengan panjang ya, dewasa ya teman-teman ya. Nanti dalam paket pembelian sudah ada petunjuk penggunaan seperti ini ya. Kemudian ini ada keterangannya, silahkan dipelajari. Dan ini gambar di samping ini adalah petunjuk penempatan pola pada kain nantinya. Kemudian untuk penambahan kampuhnya seperti ini. Ini yang area-area berwarna hijau ya, buat teman-teman yang bingung cara nambahin kampuhnya ya, karena pola ini belum termasuk kampuh atau untuk jahitannya ya. Oke, silahkan dibuka. Nanti paketnya pola jiplaknya itu seperti ini. Ini pola jiplaknya teman-teman, terbuat dari bahan vinil atau untuk spanduk, banner printing spanduk itu ya. Ini tebel. Nah, nanti di sini udah ada gambar, silahkan dijiplak. Saya jelaskan sedikit. Ini ada setengah badan depan ya, setengah badan depan. Kemudian untuk pola lengan yang ini teman-teman, lengan panjang. Kemudian untuk pola badan belakang ini di bagian bawah di sini ya, setengahnya pola badan belakang. Kemudian untuk rib atau pola kaosnya ini, untuk kerahnya, kerah kaosnya seperti ini nantinya untuk ribnya itu ya. Nah, nanti ini ada sketsa modelnya seperti ini, lengan panjang modelnya ada untuk kerahnya, kerah rib polos ya. Kemudian ini ada tabel ukurannya di sini teman-teman. Tabel ukuran silahkan pilih untuk sesuai ukurannya ya. Lihat juga ini garis warnanya. Jadi nanti pakai yang ini untuk polanya. Ini ada keterangan desain by Sumanto Jambla Studio ya. Ini buatan saya sendiri teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli pola jiplak ini, silahkan bisa pesan langsung di toko online bisa ya. Ada di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia, dan juga Lazada. Nama tokonya Jamblang Store ya. Atau buat teman-teman yang nggak punya, nanti bisa pesan langsung ke admin Jamblang Store, ke admin JS, lewat WhatsApp. Nanti nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya saya sertakan di bagian deskripsi video ini ya teman-teman ya. Dimengerti? Oke, selamat belajar dan berkarya, dan selamat berbelanja.